Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Malaysia, warga Kementerian Pendidikan Malaysia, para peserta kita pada hari ini, guru-guru yang turut bersama kita pada hari ini dari Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri. Baiklah, selamat datang saya ucapkan kepada seminar kelestarian integriti pegawai integriti bertauliah atau CEIO, Certified Integrity Officer. Dari tadi kita sebutkan CEIO yang bermaksud juga Certified Integrity Officer Siri ke-31 bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, dan tibalah kita seperti yang juruacara cakapkan tadi ke acara yang pertama pada hari ini, iaitu forum. Acara utama kita adalah forum yang bertajuk Guru Media Sosial Reality atau Sensasi. Dengar tajuk pun dah hangat kan untuk diperbincangkan pada hari ini. Dan apa kata saya perkenalkan panel-panel yang turut bersama kita pada hari ini. Bukan calang-calang panel-panel kita. Ini kalau tak kenal boleh denda ni ya. Okey, jadi saya perkenalkan, dan sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, yang berada di sebelah kanan saya membahagia Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum. Apa khabar Datuk? Selamat datang. Dan panel yang kedua kita bersama-sama pada hari ini merupakan seorang individu yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang penyiasatan dan pencegahan rasuah. Beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pengarah Perisikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan kini merupakan Ketua Unit Integriti di KPM. Dan saya perkenalkan panel kita yang kedua, Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya yang berusaha, Tuan Muhammad Asri bin Dola. Selamat datang Tuan. Dan cikgu kita, panel kita yang ketiga, merah di ujung sana tu. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Irma Rahayu binti Ibrahim, Guru Pendidikan Seni Visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13 Subang Jaya, Selangor. Ada orang-orang Selangor di sini tak? Ada? Ada tu. Penyokong-penyokong Cikgu Irma di sini. Atau kalau dalam media sosial kita sebut apa ya? Followers ya? Ada follower Cikgu Irma di sini. Okey, selamat datang Cikgu Irma. Seorang guru yang mempunyai hampir 80,000 pengikut. Dan jumlah video yang disukai melebihi 1.5 juta. Saya buat video masak-memasak pun yang like 20 orang je. Okey, jadi kita nak dengar perkongsian Cikgu Irma selepas ini, yang juga merupakan pemilik akaun media sosial Bijak Seni Cikgu Irma. Saya dah lihat ya, akaun Cikgu Irma tersebut dah banyak sekali panduan-panduan yang boleh diberi bukan saja kepada murid tetapi kepada guru, rakan-rakan guru dan juga ibu bapa sebenarnya. Ya, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Perbincangan kita pada hari ini, Guru Media Sosial Reality atau Sensasi. Ketika pandemik melanda negara kita, kita menyaksikan bukan saja transmisi virus itu yang tidak dapat dikawal, okay? Susah untuk dikawal, tetapi ia juga sebenarnya turut menyaksikan ledakan teknologi maklumat yang terlalu pantas. Dan kita ada kajian, kajian yang dilaksanakan oleh globalwebindex.com pada tahun ini mendapati berlakunya peningkatan yang cukup mendadak kepada jumlah penggunaan media sosial di dunia. Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Pada Januari 2021, data yang diperolehi adalah penggunaan media sosial pada ketika itu adalah 4.2 bilion. Tetapi tahun ini, Januari 2022, kadar penggunaan media sosial mencecah ataupun meningkat kepada 4.62 bilion. Satu peningkatan yang cukup mendadak dalam masa satu tahun selepas pandemik yang melanda seluruh dunia. Jadi, data-data tersebut menunjukkan bahawa gambaran betapa luasnya penggunaan media sosial ketika ini. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan, data dari reportal.com pula mendapati sebanyak di Malaysia 30.25 juta pengguna di Malaysia pada Januari 2022. Bermakna kalau disebut 30.25 juta pengguna itu hampir menyamai 91% populasi rakyat Malaysia. Ramainya pengguna media sosial. Di dalam dewan ni pun mungkin senang update kan, saya kini berada di auditorium Pasal E, bagi tahu kepada ketua jabatan dan sebagainya. Kita menggunakan media sosial dengan sangat sangat tinggi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ingin saya ajukan soalan pertama kepada panel pertama kita yang berbagi Datuk.
Berikutan terdapat keperluan bagi penggunaan media sosial sejak pandemik melanda negara. Pendekatan yang bagaimana digunakan oleh Kementerian Pendidikan dalam memastikan media sosial ini dapat digunakan sebagai medium yang membantu pembelajaran tanpa perlu bersemuka? Silakan yang bagi Datuk. Okay, terima kasih kepada Cikgu Ili selaku moderator pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sama dengan ahli panel, sahabat saya Tuan Muhammad Asri dan Cikgu Irma daripada sekolah. Pertamanya, terima kasih, syukur alhamdulillah dapat bersama dengan warga Dewan pagi ini. Jadi berbalik kita kepada soalan yang dikemukakan tadi, sebenarnya Kementerian Pendidikan mengambil pendekatan yang bijak dalam kita bersama memperkasakan proses pendidikan dalam negara. Tak kira apa keadaan sekalipun, kita sudah memikirkan untuk kemajuan anak bangsa kita seawal tahun 2000 lagi. Kita sudah mengorak langkah, kita sudah merancang bermula tahun 2010, 2011, 2013. Kita terus merancang dan mengadakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi di sinilah nampaknya semakin serius pendekatan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan pengajaran pelayan kita seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang kita maksudkan ialah kemajuan dalam teknologi dan dalam pendigitalan, ataupun hari ini kita lebih suka selesa mengatakan penggunaan media sosial dalam kehidupan kita seharian. Jadi semua itu bermula dengan teknologi, dengan pendigitalan dan akhirnya media sosial yang rata-rata digunakan dengan begitu pesat, dengan begitu mendadak sekali, melibatkan penduduk ataupun warga khususnya di Malaysia ini seperti yang Cikgu Ili katakan tadi, sehingga melebihi 90%. 30.25 juta orang. Jadi kalau saya rasakan atau katakan, mungkin tidak keterlaluan kalau kita yang ada dalam dewan ini, auditorium ini, semuanya ada peranti, ada gadget di tangan, dan dalam peranti itu ada saluran untuk kita menggunakan media sosial. Dan hari ini kalau kita tertinggal handphone di rumah, kita sanggup balik semula ke rumah untuk ambil handphone, berbanding dengan kita tertinggal wallet, tak bawa duit, kita boleh lagi terus ke pejabat tapi handphone kita akan patah balik. Sebab melalui penggunaan teknologi ini, media sosial ini, kita boleh capai semua pihak. Jadi begitulah kita dalam pendidikan. Sebenarnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sudah pun kita letakkan pada anjakan ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi pelan-pelan kita bermula 2013 akan berakhir 2025 nanti, sudah jelas kita menyatakan bahawa kita akan memanfaatkan ICT, teknologi maklumat dan komunikasi ini secara serius. Jadi perkara ini sudah pun bermula, kita menggunakan pendekatan lengkapkan infra kita supaya kita boleh melaksanakan pendidikan. Tapi sedar tak kita bila pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia pada tahun 2020-2021, di sini penggunaan ICT ataupun lebih tepat lagi media sosial itu kita menggunakannya dengan sangat cepat, dengan begitu serius sekali. Kerana pada masa yang sama kita tidak boleh keluar daripada rumah, dan akhirnya kita menggunakan media sosial untuk capai kepada anak-anak kita yang berada di rumah untuk tujuan pendidikan, keluar arahan berkaitan PDPR. Jadi sebelum kita sampai ke tahun 2020, sebenarnya sebelum itu kita sudah pun menggunakan pendekatan menggunakan internet dalam One Best Tarinet. Bermula pada tahun 2013, bawalah kepada tahun yang seterusnya menggunakan platform pembelajaran secara maya, iaitu
ULE Prop. Saya fikir rakan-rakan yang ada dalam dewan ini masih lagi ingat pada ketika itu kita baru berjinak-jinak menggunakan platform secara maya dalam memberi pendidikan pada anak-anak. Jadi sedikit demi sedikit kita maju ke hadapan. Kita sudah bersedia. Tapi keadaan itu, pergerakan itu mungkin tidaklah terlalu pantas seperti apabila berlakunya pandemik pada tahun 2020, maka kita telah bergerak kepada satu keadaan yang cukup serius. Pada ketika itu, pembelajaran secara dalam talian itu hanya dilaksanakan mungkin di peringkat sekolah. Hanya di peringkat sekolah-sekolah yang ada infrastruktur, capai internet yang laju sahaja yang dibuat, dan itu pun sangat terhad. Mungkin tidaklah melibatkan semua pelajar, kumpulan pelajar yang tertentu sahaja atau guru tertentu sahaja. Tapi bila pandemik COVID-19 melanda negara dan dunia pada tahun 2020 dan 2021, semuanya mengambil serius. Mungkin daripada guru yang berusia muda baru masuk perkhidmatan sampailah kepada yang sudah lanjut usia ataupun menghampiri tempoh akhir perkhidmatan, juga terpaksa menggunakan kemudahan media sosial untuk mendidik anak-anak. Kerana sudah termaktub dalam falsafah pendidikan kekuasaan, setiap anak yang ada dalam sistem pembelajaran kita ini, sistem sekolah kita, mesti diajar tanpa henti, berterusan, dan potensi mereka kita nak tingkatkan. Jadi mau tidak mau kita perlu menggunakan apa cara sekalipun, kita perlu capai mereka. Jadi pada ketika inilah semua guru bersusah payah berusaha melengkapkan diri masing-masing, mendapatkan peranti untuk menggunakan teknologi ini dan berusaha mendapatkan capaian kepada anak-anak yang berada di segenap pelosok negara ini. Jadi ada yang berada di kawasan yang capai internet yang terbaik dengan peranti yang cukup, dan ada pula yang mungkin tidak ada peranti dan tidak ada capai internet pun. Tapi hakikatnya kita perlu menggunakan kemudahan, menggunakan teknologi, kita perlu menggunakan platform media sosial ini untuk mencapai anak-anak kita. Jadi pada ketika itulah kita mula menggunakan Google Meet, kita mula menggunakan Zoom, kita mula capai ke platform Delima. Kita ada macam Cikgu Irma yang menghasilkan pelbagai bahan, jadi supaya ianya menjadi menarik. Itulah yang kita ambil dulu peringkat awal dalam menggunakan media sosial di peringkat kementerian. Datuk, dan Datuk telah maklumkan tadi ada banyak platform yang guru gunakan untuk media sosial dan sebagainya dalam pembelajaran dan pengajaran ini. Dan adakah Datuk apa-apa arahan yang membenarkan penggunaan media sosial oleh guru bagi tujuan yang pernah dikeluarkan oleh pihak kementerian? Okey, baik. Sebenarnya dalam penggunaan media sosial ni, kita ada arahan etika penggunaan media sosial yang telah pun kita keluarkan pada 2017. Dan pada ketika itu kita cuba mengawal supaya guru-guru kita ini tidak keterlaluan dalam menggunakan media sosial dan menggunakan secara negatif ataupun menggunakan platform ini bagi menyampaikan maklumat yang tidak sahih, persepsi ataupun membuat sesuatu yang boleh menjejaskan imej Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita menggunakan pendekatan untuk PDPR mengajar secara dalam talian, maka pada ketika itu kita keluarkan garis panduan. Jadi garis panduan ini juga memandu guru-guru kita bagaimana untuk mereka menggunakan dengan teratur dan tidak menyalahi peraturan. Jadi inilah sebenarnya yang kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, khususnya rakan-rakan kita CIO ini akan melihat supaya terus memastikan setiap orang guru ataupun pejabat awam amnya tidak menyalahguna media sosial. Jadi panduan ini ialah sebagai satu kawalan. Akhirnya mesti datang daripada jiwa cikgu itu sendiri. Bagaimana mereka nak gunakan sebaik yang mungkin, manfaatkan, kerana kita dalam menjaga integriti, kita tidak mengira apa kaedah sekalipun sama ada menggunakan teknologi, menggunakan media sosial, menggunakan keadaan konvensional, maka integriti itulah yang kita nak perkasakan.
garis panduan tetap akan kita keluarkan dari semasa ke semasa, tapi garis panduan atau peraturan semata-mata tidak tentu boleh mengawal segala-galanya. Mesti bermula daripada diri individu itu sendiri yang punya jati diri, kekuatan, keutuhan, kejujuran, keikhlasan dalam menjalankan satu-satu tugas. Terima kasih Datuk atas penjelasan tentang garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan guru-guru yang menggunakan media sosial bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran PDP dan sebagainya terikat dengan peraturan-peraturan tertentu untuk mengawal dari segi penggunaan dan yang penting tidak, kata orang tu, terlajak perahu. Terlajak perahu boleh diundur, tetapi kalau terlajak kata, buruk padahnya. Itu kita selalu lihat lah. Dan sekarang ni terlajak memberi komen di media sosial juga, risiko surat saman pula menanti. Kita banyak lihatlah isu-isu ini di media sosial yang melibatkan penggunaan apps ataupun penggunaan platform media sosial melibatkan guru, komen-komen yang diberi, posting ataupun hantaran-hantaran yang dibuat di media sosial. Dan itulah analogi ataupun satu gambaran yang menunjukkan betapa ada risiko penggunaan media sosial ini dalam kalangan guru terutamanya yang kita bincangkan di sini. Baik, dan untuk itu saya ingin bertanyakan soalan kepada panel yang kedua yang berusaha, Tuan Muhammad Asri. Tuan, dalam tempoh 2 tahun ini, berapa banyak aduan ataupun maklumat yang pernah diterima oleh unit integriti kementerian yang membabitkan kesalahan penggunaan media sosial? Silakan Tuan. Terima kasih, moderator. Yang hormati Datuk Pakarudin, PKPPM, Cikgu Irma. Berkaitan dengan orang kata statistik, kalau kita bercakap berkaitan dengan statistik yang ada di KPM berkaitan dengan media sosial ataupun tindakan tertib untuk sepanjang 2 tahun atau 3 tahun ni, sepanjang saya berada di KPM lah kan, saya tengok tak banyak sebenarnya yang melibatkan orang kata melibatkan media sosial. Sepanjang 2 tahun atau 3 tahun ni kita hanya lebih kurang ada 14 je, 14. Tapi orang kata 14 pun mungkin kita tengok kata sikit, tapi kita kena ingat orang kata sebenarnya kalau ikut dari segi tata tertibnya adalah orang kata 14, tapi sebenarnya kita once kita menggunakan media sosial kita terikat dengan orang kata kesalahan-kesalahan lain yang ada kan. Mungkin kita ingat sekarang ni kita ada peraturan pejabat awam kan yang kita tengok, cuma sekarang ni bila kita kata kes-kes melibatkan media sosial kita terbuka sebab kita dah berada di alam maya. Dan kita orang kata bila melibatkan media sosial ni banyak kan komen-komen kita, posting-posting kita, bahan yang kita upload dalam kata media sosial kita menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang lain kan. Jadi kalau kita kata nak bercakap berkaitan dengan statistik tadi, memang pada masa ini kita hanya lebih kurang ada 14. 14 pun pelbagai kes lah kan, pelbagai kes. Kalau saya nak komen satu-satu memang banyak lah melibatkan orang kata satu-satu kes tu kan. Tapi apa-apa pun dari segi pengamatan saya lah, pengalaman saya berada di KPM dengan orang kata sumber manusia, sumber manusia modal insan di KPM ni memang ramai dengan lebih kurang 500,000 kan. Untuk 500,000 sumber manusia, kita ada 5 juta lebih murid-murid kan, 10,000 lebih sekolah kan. So pelbagai orang kata yang kita kesan kesalahan-kesalahan media sosial. Cuma sekarang ni sama ada perkara itu hendak dilaporkan ataupun tidak. Kalau kata dilaporkan, saya rasa unit integriti tak senang duduk, tak cukup kaki dan tak cukup tangan untuk buat tindakan kan, sebab banyak. Dan tuan-tuan pun sebagai orang kata sebagai warga pendidik pun kita tahu kan, bila warga pendidik kita di media sosial, contoh saya bagilah, kita ada banyak kan, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada apa, TikTok sekarang ni kan. So saya bagi contoh satu je lah, kita ada di Facebook kan, agak-agak berapa grup di Facebook yang melibatkan guru-guru yang famous lah kan. Sebab saya bila berada di KPM ni kadang-kadang saya baca kan, saya tengok kawan-kawan hantar bila dia tahu kita berada di KPM kan, so dia share dengan saya. Kita ada bukan nak orang kata nak mengglamorkan,
Tapi kita biasa di sebagai pendidik kita tahu kita ada kami guru Malaysia. Betul. Kita ada sahabat guru Malaysia, SGM, KGM. Kita ada teachers collection. Yang itulah saya sebut boleh tiga lah kot. Tapi saya rasa banyak lagi dengan orang kata dengan individu-individu, cikgu-cikgu sendiri ada Facebook kan, sekolah ada Facebook, murid-murid ada Facebook kan. So banyak sebenarnya bila kita tengok isu-isu yang yang dipaparkan dalam Facebook itu sebenarnya ada adalah orang kata berlakunya kesalahan media sosial. Cuma sekarang ni orang kata benda tu tidak dilaporkan kan, tidak tidak diambil peduli ataupun sebab benda tu kita rasa benda remeh kan, kita benda okey komen lah, maknanya tidak tidak kena pada aku lah contoh kan, so kita let go. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik komen-komen yang dibuat di dalam Facebook contoh kata kami guru Malaysia, kadang-kadang itu melambangkan melambangkan siapa kita. Siapa kita? Dalam tu kita bukan hanya guru saya rasa. Dalam tu. Betul, untuk masuk dalam kelab grup tersebut dia akan ada pelbagai soalan tanya kan. Tetapi banyaknya ibu bapa yang ada dalam tu, murid-murid yang ada dalam tu. Bila ada satu-satu komen yang orang kata agak saya boleh cakap melampau lah kot kan, yang orang kata menyentuh dasar kan. Tapi kita sebagai guru-guru yang kata kita mendukung kementerian, kita tak terasa. Saya kat luar ni kadang bila komen walaupun kita ni pegawai luar, kita terasa sebab kita adalah satu sekarang ni berada di KPM. Tapi kita sebagai warga pendidik, kita macam kita tak peduli tau. Orang dah menyentuh dasar, kadang-kadang adakah disebabkan seorang dua yang menyentuh dasar, kita nak perjudikan 400 ribu lebih guru-guru yang ada di depan-depan saya semualah kan. Itulah bila banyak komennya, kalau nak cakap, itulah saya kata, statistik memang ada, itu facts. Tetapi sebenarnya, kalau kita turun ke padang, kita bercakap, orang kata, kita berjumpa kawan-kawan, sebenarnya, dia orang akan cakap, inikah Kementerian Pendidikan? Inikah mentaliti seorang guru? Bercakap kadang-kadang, kita tengok komen tu, kadang-kadang saya malu nak baca kan, sebab kawan-kawan hantar kan, so kita nak masuk tak boleh kan, kita orang luar kan. Cuma bila kita baca komen kawan-kawan hantar, kita nak explain macam mana kan, macam mana kita nak explain pada kawan kita, macam mana kita nak explain pada ahli keluarga kita yang berada. Jadi saya minta lah orang kata kita melalui unit integriti ni dia ada banyak peranan. Antaranya satunya memang kalau kita tengok unit integriti tertib lah. Yang biasa kita famousnya bila integriti ni tertib. Kita ada unit aduan. Yang kita terima aduan seluruh negara kan. Bila kita terima aduan, itulah banyak bila saya pengurusikan aduan lebih kurang 2 minggu sekali di KPM. Pelbagai aduan melalui SISPA yang datang pada saya. Orang kata melibatkan media sosial ni banyak kan. Tak puas satu cikgu tu komen macam ni. Nanti selepas ni mungkin saya akan bercakap contoh-contoh yang ada kan. Cuma tak puas hati. Banyaklah orang kata isu-isu. Jadi gunakanlah platform media sosial ni untuk kata kebaikan. Banyak macam cikgu Rima buat kan. So orang kata followersnya ramai 80 ribu kan. So KPM pun ada, Facebook kan. Instagram, semua sekali sebenarnya kita boleh gunakan media sosial untuk kebaikan kan. Jangan kita kata kita hanya kata menambahkan bara kan. Once satu upload kita pun jadi penambah perisa. Simbah minyak kan. Kita jadi penambah perisa. Tu saya risau sebenarnya. Okey. Baik tuan, sangat menarik perkongsian daripada Ibu Sir Tuan Muhammad Asri sebentar tadi. Dan saya nak tanya, ada tadi dinyatakan antara aduan-aduan yang diterimalah oleh unit integriti, dan adakah dari pandangan unit integriti aduan-aduan yang diterima itu adakah berasas? Dan mungkin tuan boleh kongsikan selain dari apa yang dinyatakan tadi, apakah kesalahan-kesalahan lain yang diterima oleh unit integriti, aduan-aduan yang diterima? Okey, kalau nak kata aduan itu berasas, memang berasas. Semua sebab ada dah kita pun ambil tindakan tertib.
Kan? Memang banyak sebab kita dah keluarkan statistik. Kita di unit integriti kita ada statistik melibatkan orang kata kes-kes pelbagai lah. Salah satunya media sosial lah kan. Dari segi yang kata 14 tadi pun semua dah tindakan tertib. Selesai pun. Kan? So pelbagai lah amaran, ada hukuman amaran, guru lucuk hamil lumen semua sekali kan. Atas kesalahan tersebut. Jadi memang kalau ikut memang berasas. Banyak yang saya cakap ni sebab pengalaman. Okay. Hasil siasatan, hasil aduan yang saya dapat tu. Dan kalau contoh nak bagi pun banyak sebenarnya. Sebab saya pernah bercakap di konvensyen PPD sejam media sosial sahaja kan? Dia tanya apa kata media sosial, kesalahan-kesalahan yang berlaku bila melibatkan media sosial kan. Jadi saya bagi contoh senang tuan-tuan. Kita okay, ada satu kes seorang guru besar bila kes melibatkan vaksin kan. So, bila guru-guru tak nak vaksin, jadi seorang guru besar ni dia pergi upload dalam Facebook. Dia upload Facebook, dia tak suka cikgu tu, dia tak panggil bersemuka. Dia pergi upload dalam Facebook. Bila dia upload dalam Facebook, timbullah komen-komen orang kata negatif kepada cikgu tu. Secara tak langsung, dia sebagai ketua jabatan dah memalukan cikgu dia, menjatuhkan martabat guru dia. Kan? Laporan dapat kat kita, kita siasat. Kenapa? Kenapa cikgu upload status tak berhati? Kan? So dia kata, saya benci sangat pada cikgu ni. Yelah, bagi kita, kita nampak simple. Tapi sebenarnya kita secara tak langsung menjatuhkan identiti kita sebagai guru besar. Kan? Sebab kita ada platform, kita boleh panggil. Kan? Sebab kita pun tak tahu kita menjatuhkan maruah cikgu tu kan. Ramailah. Lepas tu contoh satu lagi kalau kita boleh bagi, yang tuan-tuan pun tahu kalau KJM kan, yang satu video dia upload mantan KPPM kan, bila pergi melawat sekolah, ada isu video tu diambil dan disebarkan viral yang berlaku tahun lepas. Tuan-tuan ini tuan-tuan pun tengok kan, sebenarnya apa tujuan kita nak uploadkan video tu, dan orang kata dengan kebetulan dia, sebab dia ambil skrat aja, dia ambil masa pada video tu masa KPPM bercakap, KPPM bercakap masa tu kan. So dia video tu upload, so komennya pelbagai. Kita tak tengok pelbagai aspek sebelum tu apa nasihat diberikan, tapi kita hanya ambil yang part tu kita share kan. Jadi dan ketua jabatan tak tapis. Jadi masuk pelbagai komen yang kata negatifnya masuk. Jadi benda tu kadang-kadang kita tengok secara tak langsung dia menjatuhkan image kan, sebagai orang kata orang nombor satu di KPM cakap ni kan. Jadi tak sesuai, bukan tak sesuai, memang tak boleh sebenarnya kan. Jadi isu lagi, sebab kita kadang-kadang kita nak jadi orang yang pertama, tuan-tuan. Kita apa-apa kita akan nak jadi orang pertama, kita nak share. Kalau boleh kitalah orang yang pertama share. Walaupun tak confirm lagi pun kita akan jadi orang pertama yang akan share macam-macam kan. Lepas tu lepas kita share, kita tak tarik balik dah. Walaupun kalau WhatsApp group apa ni sekarang ni kita dah boleh delete kan. Kadang kita share, kita tak tarik balik kan. So kita akan, yang kita share tu dah bertebaran kan. Contoh saya bagi lagi tuan-tuan. Seorang guru pengawas peperiksaan, dia jaga budak exam kan. Lepas tu budak exam minta ke tandas, dia kena ikut lah kan, biasa pengawas peperiksaan kan. Dia ikut ke tandas dan dia ambil, dia snapkan gambar pintu tandas, dia upload dalam Instagram dan dengan captionnya, kenapa lama sangat. Jadi sebenarnya untuk apa kan? Untuk suka-suka ke ataupun saja-saja dia orang kata suka-suka minta kawan komen, minta kawan orang kata bagi tu. Tapi sebenarnya benda dalam peperiksaan benda tu tak boleh kan. Dia menjatuhkan maruah murid tu dan guru sekali. Ada cikgu juga yang kata bila dia masukkan khusus dia terpaksa apa ni, bawa barang-barang sendiri, dia komplain PPD pergi keluar minum masa kursus. Jadi benda tu dia upload dalam Facebook kan.
tak pasal-pasal. Jadi benda tu sebenarnya benda telah disediakan semua, tapi orang kata nak suka-suka. Nah, itulah yang orang kata contoh-contoh kes yang bila melibatkan media sosial, melibatkan guru yang kita ambil tindakan tertib. Banyaklah tuan-tuan, kalau kita nak bagi contoh, tapi yang belum orang kata tidak tertib pun ada. Guru, bila guru bercakap berkaitan dasar, orang kata mempertikaikan dasar KPM kan. Contoh orang kata beg berat, kurikulum ke apa, dan ada setengah tu kita uploadkan juga surat yang berstatus sulit pun. Surat berstatus sulit kita uploadkan kita dalam personal Facebook kita. Kalau ikut kita terikat dengan akta-akta orang kata kanun kesesaan semua sekali kan. So ada juga, saya tak tahulah apa tujuannya. Mungkin sebab kita nak, orang kata kita nak followers, kita nak biar orang komen kan. So kita nak cari orang pertama kan. Susahlah tuan-tuan kan. Tapi itulah orang kata pengalaman-pengalaman yang ada, yang kita nak bercakap kalau kata kesalahan-kesalahan media sosial tu kan. Baik, terima kasih tuan. Di situ tuan telah pun berkongsi dengan kita kesalahan-kesalahan, dan yang paling penting sekali apa yang kita lihat di sini, isu-isu tentang dasar yang tidak boleh sebenarnya disentuh di media sosial. Tapi kita akan kembali ke perbincangan tentang isu-isu berkaitan dasar yang dihuraikan di media sosial. Apa yang kita nak tanyakan kepada panel yang ketiga ni? Seperti kita tahu, Cikgu Irma merupakan seorang kita sebut edufluencer. Okey, kita ada influencer, kita ada edufluencer. Seperti Cikgu Irma adalah seorang guru yang menggunakan platform media sosial untuk berkongsi bahan-bahan tentang pembelajaran, ya, tentang pendidikan seni visual itu. Dan bukan mudah sebenarnya untuk menjadi seorang edufluencer. Nah, kerana apa yang dimuat naik, apa yang dihantar di dalam platform media sosial tentu sekali menjadi perhatian. Tak kiralah dalam kalangan guru, dalam kalangan ibu bapa mahupun murid-murid sendiri. Ya, biasanya murid ni dia akan sukalah tengok cikgu dia apa, cikgu dia post dan sebagainya. Dan ada juga dalam kalangan murid, saya sempat berbual dengan Cikgu Irma pagi tadi, ada juga kalangan murid ni yang walaupun di sekolah rendah ataupun menengah dia dah mengecam gurunya. Dan hasil dari satu analisa yang dilakukan, ada antara guru-guru yang menjadi pengaruh, pempengaruh, kita sebut pempengaruh ataupun edufluencer ataupun influencer media sosial ini, pada mulanya hanya menyediakan kandungan yang berbentuk pengajaran dan perkongsian ilmu saja. Tapi apabila dah ramai followers, dah ramai yang suka kan, kemudiannya makin secara perlahan mod kandungan itu bertukar pula kepada promosi produk. Ada juga promosi produk, ada yang berbentuk kandungan peribadi ataupun ada yang mengutip dana ataupun sumbangan. Okey, apa pun niatnya, kita nak tanya juga kepada panel kita yang ketiga. Ada tak ataupun dari pandangan Cikgu Irma sendirilah, ya, apakah panduan cikgu dalam menghasilkan kandungan ataupun konten dalam media sosial? Silakan Cikgu Irma. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada puan moderator. Baiklah, media sosial kan, media sosial adalah merupakan satu saluran yang cepat untuk mendapatkan maklumat. Baiklah, semasa sebelum pandemik, saya cikgu pendidikan seni visual mengajar secara bersemuka. Okey, adalah bahan, alat bahan bantu mengajar, banyaklah depan dalam kelas. Kemudian bila pandemik berlaku di Malaysia, sekolah ditutup. Kemudian cikgu terpaksa dan dipaksa mengajar secara dalam talian. Saya tak pernah terfikir untuk hasilkan kandungan digital dalam bentuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada mulanya saya ambil lah video daripada rakan-rakan guru yang lain, saya share dalam grup. Murid saya tak tengok pun video tersebut. Kemudian saya pun terfikir juga, kenapa murid tak tengok kan? Kemudian saya dapati murid ni lebih suka kalau cikgu dia sendiri hasilkan video. Jadi saya pun mula-mula saya pun buatlah video tanpa ada suara, tanpa ada apa-apa muzik lah. Saya tengok ada satu dua je yang hantar yang hantar hasil kerja. Macam saya kan, saya adalah guru pendidikan seni visual. Okey, subjek seni visual ni memerlukan 90% psikomotor, yang mana murid kena hasilkan hasil kerja, produk. Jadi cikgu bayangkan saya mengajar ada skrin sahaja dengan kamera. Macam mana saya nak tunjuk cara nak hasilkan produk seni. Jadi saya pun
bertekad untuk hasilkan video kandungan pembelajaran berdasarkan lokaliti anak murid saya, sebab kita kenal murid kita kan cikgu. Jadi saya pun menggunakan saluran YouTube iaitu di bawah nama Bijak Seni Cikgu Irma, khas untuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Jadi apabila mula-mula tahun 2020 ada YouTube channel dulu, saya hasilkan satu video pembelajaran berdasarkan DSKP untuk memudahkan anak murid saya memahami kandungan di topik, sesuatu topik. Dan bila saya guna YouTube channel, satu video tu durasi dia 5 minit. Mula-mula murid seronok, lama-lama dia dah bosan. Jadi saya pun macam alamak, bosanlah pula. Mungkin sebab kita kena pelbagaikan platform. Kemudian saya bermula penghujung 2020, masa tu timbullah TikTok, aplikasi TikTok, yang mana saya menggunakan aplikasi TikTok sebagai satu platform didik hibur, mengajar sambil menghibur. Jadi saya dapati platform TikTok ni menarik sebab mudah untuk saya edit video. Kemudian murid seronok, sebab apa? Sambil dia tengok saya hasilkan tutorial, sambil dia dengar muzik yang trending kan. Jadi nak tak nak saya kena ikut trend semasa, ikut trend murid-murid yang sekarang ni kan. Saya dapati bila saya hasilkan video pembelajaran menggunakan TikTok dalam masa 1 minit, jadi saya dapati murid cepat tangkap. Sebab saya memang ramailah yang hantar hasil kerja. Saya pun macam mereka suka TikTok rupanya, sebab dia tak melirik-lirik, dia terus kepada objektif. Kemudian jadi saya dapati saya maintain dua-dua, YouTube juga TikTok, tapi saya tidak suruh murid buka akaun TikTok tau cikgu. Tuan-tuan, sebab saya copy link, kebanyakannya follower saya mula-mula adalah ibu bapa. Sebab ibu bapa follow saya, bayangkan. Jadi ibu bapa komen pada saya, "Cikgu Irma, saya seronok tengok video Cikgu Irma." Okey, saya pun bila ada sokongan ibu bapa, saya pun hasilkan dan maintain konten PDP. Saya tak ada campur aduk konten yang lain, sebab saya adalah influencer. Berbeza dengan influencer, macam Puan Maulita cakap kan, influencer dia punya kerja menjual barang, menjual produk. Saya lebih kepada perkongsian best teaching practice, iaitu amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Jadi sebab tu bila sokongan ibu bapa, anak murid pun tengok, mula-mula ialah saya ni cikgu biasa saja. Untuk anak murid, tiba-tiba bila saya share link PDP tu, rupanya satu Malaysia guna saya punya amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan pernah saya punya video mencecah 1.5 juta viewer. Saya sendiri terkejut. Sebenarnya kan, moderator, saya tak ada tunjuk muka saya pun. Tak ada, semua tutorial saya saja. Tak kisahlah daripada seni, teknik catan, kraft tangan. Kalau bolehlah, kalau tuan-tuan ada TikTok kan, boleh tengok Bijak Seni Cikgu Irma, memang semua hanya tutorial saja. YouTube pun sama. Okey. Nampak tu, walaupun hanya tak nampak muka pun ya. Tak nampak muka pun, tapi mampu mendapat 1.5 juta likes di situ. Dan Cikgu Irma, saya nak tanyalah, sebab tadi Cikgu Irma katakan konten tersebut memang dikekalkan hanya konten PDP saja. Bagaimana, ada nasihat ataupun ada tips tak Cikgu Irma, bagaimana nak kekalkan konsep kandungan ini yang berbentuk perkongsian ilmu sejak dari awal Cikgu Irma memulakan akaun TikTok tersebut sehinggalah ke hari ini? Ada tak Cikgu Irma, kita nak tahulah kan, ada tak Cikgu Irma ni menerima tawaran ke untuk mempromosikan sesuatu di platform media sosial Cikgu Irma? Silakan. Okey, bagaimana saya mengekalkan konten saya, konten digital saya, pendidikan seni visual. Okey, pertama saya mendapat sokongan daripada ramai rakan-rakan guru yang support konten saya. Kemudian dan ramai yang komen, ianya sangat membantu dalam PDP semasa dalam talian dan juga semasa bersemuka. Kenapa ya? Sebab saya dapati murid-murid yang tidak hadir ke sekolah, yang dalam tempoh kuarantin, walaupun dia tidak hadir ke sekolah, dia masih boleh tengok video pembelajaran pada hari tersebut. Jadi dia tidak ketinggalan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian lagi satu, sebagai contoh, kalau bersemuka kan, kalau saya tunjuk tutorial, saya akan saya tak boleh nak ulang balik.
minggu depan saya nak kena ulang balik tak? Kalau video, murid boleh tengok secara berulang-ulang. Dia tak faham, dia tengok lagi. Dia tak faham, dia tengok lagi. Kemudian, saya rasa bila kita buat konten berbentuk pengajaran dan pembelajaran berdasarkan dokumen standard DSKP, dia selagi kita guna pakai DSKP, selagi tu kita akan ada follower, kita akan ada viewer. Kan cikgu, tak payah kita nak buat benda yang sensasi sangat, tak perlu. Selagi kita guna pakai DSKP tu memang akan ada follower. Saya tak payah tunjuk benda yang sensasi, memang akan adalah, sebab cikgu memang guna pakai. Cikgu yang bukan option pakai saya punya content, dan juga cikgu non option. Macam puan moderator cakap kan, ada tak yang offer saya? Saya bertuah kerana ketua jabatan saya sentiasa menasihati saya, Cikgu Irma, kalau nak buat konten kena jaga personality, sebab kita ni sebagai image kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, dan saya pun ada anak, saya pun ada suami, jadi saya kena jagalah etika saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Jadi kalau kita follow benda tu, memang insyaAllah dia takkan terpesong. Ya betul, bila kita ramai follower, yalah kita ni cikgu biasa je, sekolah harian biasa, tiba-tiba meletup satu Malaysia kenal. Kalau saya pergi mana-mana sekolah, saya kenal cikgu ni, saya kenal cikgu ni. Jadi dah macam artis kan, dah macam artis. Itu yang buatkan guru cepat menyimpang. Okay. Jadi cikgu-cikgu maintain content PDP. Okay, saya rasa itu saja. Bak kata orang tenggelam dalam populariti, bukan artis saja, tetapi edufluencer-influencer kita perlu berhati-hati, terutamanya apabila kita membawa image Kementerian Pendidikan, image sebagai guru, sebagai seorang profesional, apabila kita membuat posting di media sosial. Terima kasih Cikgu Irma atas perkongsian tadi. Yang tadi saya baru nak tanya sebenarnya, bagaimana konten itu jika disensasikan oleh guru? Cikgu Irma dah penjawab, dan sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang guru, kita kena berfikirlah banyak kali sebelum kita membuat sebarang hantaran di media sosial kita. Dan untuk itu kita kaitkan dengan integriti seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Unit Integriti tadi, Encik Abu Masri. Integriti ini sering digambarkan sebagai takrifan. Takrifannya adalah apabila kita melakukan sesuatu perkara yang betul walaupun ketika mana tiada orang yang melihatnya, kita tetap lakukan sesuatu yang betul. Walaupun macam Encik Gurma kata tadi kan, kita nak post ni tak ada siapa yang tengok, boleh je kalau kita nak post, tak ada siapa yang tapis dulu, suami pun tak tapis, ketua jabatan pun tak tapis, kerana peranti itu ada di tangan kita. Tetapi untuk mengekalkan integriti itu, kita perlulah melakukan sesuatu yang betul walaupun tiada siapa yang melihat pada ketika itu. Dan apabila kita menjadi seorang influencer, edufluencer ini bukanlah mudah, dan perlu ada integriti juga ketika kita nak menghantar sesuatu atau memuat naik sesuatu. Dan hari ini mungkin media sosial kita tak ada pengikut macam Cikgu Irma kata. Tetapi selepas 2-3 bulan dengan hantaran-hantaran yang dilakukan yang mungkin bermanfaat kepada public, kepada awam, kepada umum, kita tiba-tiba jadi meletup, jadi famous dan sebagainya. Dan ingin saya tanyakan pandangan kepada Yang Berbahagia Datuk lah. Adakah wajar apabila guru memuat naik sesuatu di media sosial, terutamanya di sekolah dan sebagainya, boleh ke? Apa pandangan Datuk yang melibatkan paparan ataupun visual anak-anak murid, muka anak murid tu turut dimuat naik dalam hantaran guru di media sosial? Silakan Yang Berbahagia Datuk. Okay, terima kasih ada Puan Ili. Kita balik kepada tajuk forum kita pada pagi ni, guru media sosial, realiti atau sensasi. Jadi daripada dua panel yang telah menceritakan tadi, kita boleh lihat bahawa apa yang Tuan Asri katakan itu banyak perkara yang berkait dengan sensasi. Apa yang Cikgu Irma Rahayu kongsikan itu berkait dengan realiti. Sebab itulah realiti sebagai seorang pendidik, mereka menghasilkan bahan berdasarkan DSKP, mengikut etika seperti yang disebutkan, mereka muat naik. Tunjukkan. Jadi kita, cikgu memang diberi amanah untuk mendidik anak murid kita. Jadi kita, kalau selagi mana kita mematuhi peraturan etikanya, wajah guru, wajah murid dah tentu boleh ditatap, boleh kalau nak ditunjuk cara, tapi semua itu adalah berdasarkan prinsip
untuk mendidik dan semuanya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak lain yang ada seramai 5 juta orang seluruh Malaysia. Jadi selagi mana perkara itu baik, pastinya penyudahnya baik. Yang tidak baik ini, yang tak boleh ini, kalau di muat naik, yang mengaibkan, yang memalukan, pastinya penyudahnya sangat tidak baik. Maka jadilah penyudah yang Tuan Asri kongsikan tadi. Inginkan sensasi, inginkan respon, nak jadi orang pertama menyampaikan sesuatu yang sensasi. Jadi inilah sebenarnya di antara realiti dan sensasi. Sensasi itu ingin merasakan rasa hebat. Seseorang yang memuat naik sesuatu, posting yang sensasi, dia ingin rasa hebat dalam masa yang cukup cepat. Mungkin satu hari sudah dia dapat rasa hebat kerana dia dapat puluhan ribu ataupun jutaan like. Tapi kita dengar sebentar tadi, Cikgu Irman sendiri kongsikan, untuk menjadi hebat bukannya satu perkara yang senang. Buat satu konten, post, tak ada siapa pun tengok, komen. Kaji, buat sendiri, buat dapatlah 2-3 orang, kemudian tambah baik sikit demi sedikit. Akhirnya hari ini sudah 1.5 juta yang like. Jadi sebenarnya nak jadi hebat bukannya sekelip mata. Nak jadi hebat perlukan pengorbanan. Itulah mesej yang kita nak sampaikan pada cikgu. Janganlah cepat nak rasa hebat, sebab rasa hebat itulah menyebabkan dia tinggalkan integriti, dia tinggalkan kejujuran, dia tinggalkan keikhlasan, dia tinggalkan segala-galanya demi sensasi. Tapi cikgu memang itulah fitrahnya, pemegang amanah untuk mendidik anak bangsa, untuk generasi pewaris negara menyambung warisan. Kita mesti tertib dan teratur dalam kita mendidik. Kita mesti tunjukkan sesuatu yang realiti. Ajar mereka, bimbing mereka. Sebab tu bila kita perkenalkan konsep Sekolahku Sejahtera, ada 14 elemen dalam Sekolahku Sejahtera. Jadi elemen inilah yang kita nak terapkan secara realiti. Gunakanlah media sosial, gunakan platform yang sesuai. Jadi sebenarnya cikgu kita hebat, ramai yang hebat seperti Cikgu Irma, ramai lagi di luar sana, mereka boleh buat pelbagai. Cumanya kita sebagai pemimpin, saya anggap yang ada di dalam dewan ini, kita semua pemimpin, cuma kepimpinan kita berbeza. Mungkin saya menjaga di peringkat dasar kurikulum, tuan-tuan dan puan-puan pengarah SUB bahagian, ada yang pengetua guru besar, ada timbalan-timbalan pengarah, pengarah negeri. Jadi kita pemimpin yang berbeza tahapnya. Tapi apapun dalam pendidikan ataupun dalam apa jua tugas, kita kena lihat bahawa dalam kepimpinan kita kena bezakan dua perkara. Satu, pemimpin yang memegang pada prinsip command and control. Kita mengarah dan kita kawal. Dan satu lagi corak kepimpinan yang bersifat trust and inspire. Di antara dua ni tidak ada satu yang salah, kedua-duanya betul. Dalam kita mengawal penggunaan media sosial, membimbing cikgu kita seperti Cikgu Irma dibimbing oleh ketua jabatan dia, mungkin ketua jabatan menggunakan command and control, arahkan Cikgu Irma dan kawal. Tapi apabila sampai ke satu tahap, Cikgu Irma sudah berubah. Apabila dia sendiri sedar apa yang dia post itu, bahan-bahan pembelajaran itu sudah sampai ke satu tahap yang boleh membantu pelajar, maka pada ketika itu datanglah satu sifat integriti dalam diri Cikgu Irma. Dia ada satu rasa tanggungjawab yang sangat tinggi, satu amanah yang tinggi untuk dia terus berkongsi bahan, sebab dia mendapat sokongan daripada ibu bapa, mendapat sokongan daripada masyarakat umum.
Jadi dihasilkanlah bahan itu lepas satu-satu. Maka di situ ketua jabat tanya, sudah ada trust pada dia dan Cikgu Irma sudah ada inspirasi untuk terus pergi lebih jauh. Dan pada saat ini saya yakin Cikgu Irma ialah seorang yang berintegriti dalam berkongsi bahan yang telah dia hasilkan di media sosial. Jadi kita sebagai pemimpin, kita kena bijak dalam menggunakan command and control, dan sedikit demi sedikit kita beralih kepada trust and inspire. Ini ditulis oleh Stephen Covey dalam bukunya yang baru dikeluarkan bulan April 2022. Boleh Google sekarang, Trust and Inspire. Dan buku itu saya baru beli dan baca. Dan inilah saat dan ketika kita perlu bina kepimpinan yang ada nilai atau prinsip Trust and Inspire, kerana dunia sudah berubah. Bahan-bahan untuk pembelajaran sudah berada dalam maya. Kalau kita tidak pimpin secara Trust and Inspire, kita akan ketinggalan. Dulunya berlaku command and control kerana tidak ada apa-apa dalam media sosial. Ia ada hanya pada kertas kajang, hanya pada dokumen yang perlu dibaca, perlu diarah, perlu dipatuhi oleh seseorang. Tapi hari ini saya sebut saja nama pekeliling siaran itu, maka siaran itu tuan-tuan dan puan-puan akan search dan terus sampai ke hujung jari. Jadi kalau saya tidak percaya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendidik anak bangsa yang ada 5 juta orang di Malaysia ini, maka kita akan gagal dalam mendidik generasi pewaris bangsa. Tapi untuk kita perkasakan integriti, hari ini kita bercakap tentang integriti, kita mesti ada trust and inspire. Sebab sekali kita dah beri kepercayaan kepada seseorang, orang akan pegang kepercayaan kita beri itu. Dan disitulah akan datangnya inspirasi, akan datangnya satu sentuhan ke dalam jiwa seseorang itu untuk beri yang terbaik. Maka berlakulah kreativiti, berlakulah inovasi. Cikgu Irma sudah buktikan, ada di depan mata kita. Tak perlu kita cari jauh, hari ini boleh bertanya sendiri pada beliau. Dan inilah yang kita cari. Kita cari integriti, kita cari pemimpin yang boleh membawa ke arah trust and inspire, dan kita semua bekerjalah atas trust and inspire yang telah kita dapat, sama ada dari pemimpin yang hebat ataupun kita bina dalam diri kita sendiri. Itulah yang saya nak komen. Cikgu Ili, terima kasih. Terima kasih, mubahagia Datuk. Itu juga adalah satu huraian Datuk terhadap peranan, peri pentingnya peranan pentadbir sekolah, pengetua dan guru besar untuk melihat, memantau, memberi pesanan tentang konten-konten media sosial yang dibuat oleh guru-guru di sekolah. Kalau kita lihat sejak pandemik tu, di sekolah memang bukan saja di TikTok, bukan saja di Instagram, malah di Facebook pun, di YouTube, cikgu-cikgu sudah mula ada akaun media sosial sendiri untuk memuat naik bahan dan sebagainya, which is sangat bagus untuk anak-anak kita di rumah. Dan walaupun sekarang pasca pandemik, mereka masih boleh menggunakan bahan tersebut secara berulang kali. Dan kepada Tuan Mama Asri, kita mempunyai satu garis panduan nilai etika penggunaan media sosial bagi guru dan murid yang dikeluarkan pada tahun 2017 seperti yang Tuan maklumkan pada awal forum tadi. Jadi adakah buat masa sekarang ini, adakah garis panduan itu tersebut mencukupi, dan adakah pihak kementerian perlu membuat penambahbaikan bagi memastikan ianya menjadi sebuah dokumen yang lengkap untuk menghadkan risiko penggunaan media sosial ini? Silakan Tuan. Terima kasih. Okay. Kita ada garis panduan etika penggunaan media sosial oleh guru dan murid. Tapi sepanjang saya berada di KPM, sepanjang saya hadir ceramah semua sekali, sebenarnya kita, kalau saya tanya dalam dewan ni sekarang lah kan, sebab tadi kita sebut kita ada garis panduan etika penggunaan media sosial guru dan murid, berapa ramai sebenarnya yang tahu? Adanya kita dah ada garis panduan pada 2017 lagi. Sebab saya pernah saya turun ke Padang kan, saya bercakap dengan PGB yang ada, guru-guru yang ada, PPD yang ada. Soalan saya senang aja.
Kita ada tak apa-apa garis panduan pada masa tersebutlah, kan? Dan saya mendapat jawapan geringan kepala. Maknanya kebanyakannya, minta maaf cakap, kebanyakannya tak tahu. Rupa-rupanya kita ada. Ada juga yang kata bukan keseluruhan tapi kebanyakan. Ada juga yang kata dia tahu. Dan kalau tahu, dia akan pergi pada soalan kedua saya. Bila dikeluarkan? Dan kalau dia boleh menjawab soalan kedua, saya akan pergi pada soalan ketiga. Siapa ketua pengarah pada masa tersebut? Dikeluarkan? Ataupun siapa KSU pada masa tersebut? Garis panduan sebab kita nak tengok garis panduan dah ada 2017, tuan-tuan, berkaitan penggunaan media sosial antara guru dan murid. Bukan guru saja dan murid. Tuan-tuan boleh Google sekarang. Macam Datuk cakap lah tadi, sekarang ni kita cakap Google. Cakap Google. Kan? Keluar garis panduan tersebut. Tetapi sejauh mana kita implementkan, sejauh mana kita kuatkuasakan garis panduan yang ada sekarang ni. Kan? Kalau kita kuatkuasakan, tuan-tuan boleh, tak boleh baca dalam tu, berapa elemen yang ada yang guru-guru tidak boleh lakukan. Dan bukan guru saja, itu juga ada kepada murid-murid. Kan? Itulah orang kata kalau soalan tadi boleh diperkasakan. Sebenarnya untuk 2017 itu dah cukup. Cuma dia tak ada perkataan TikTok aja. Konsep saya, TikTok tu sebab TikTok baru, kan? Dalam orang kata setahun dua tahun kot TikTok baru timbul, kan? Sebelum ni kita dah ada WhatsApp, Instagram. Dalam, kalau tuan-tuan baca, kalau tak silap saya, dalam tu tak ada perkataan TikTok aja. Tapi dia dah kata media sosial. Dia merangkumi lah TikTok semua sekali, sebab kita benda dah cukup. Dan orang kata mungkin boleh kalau kita nak tambah baik. Cuma kita kena tengoklah, sebelum kita tambah baik, kita tengok dulu sama ada kita dah implement pun belum atau belum. Kan? Saya suka bila saya bercakap, saya suka bercakap dengan PGB, saya suka nasihatkan. PPD sebelum ni pun saya cakap, okey, kita dah ada 2017. Kalau pada hari pertama kita buat buka sekolah, latihan dalam berkata ladap, kan? Sekolah-sekolah ada ladap, kan? Latihan dalam perkhidmatan, kan? Pada hari pertama ladap, kenapa kita tidak baca perkara ini terdahulu kepada cikgu-cikgu kita? Sebab macam Datuk kata, kita nak kontrol, kita nak kawal tadi, kan? Kalau kita bacakan, okay, inilah guru-guru tidak boleh lakukan, kan? Dan kalau kata nak rigid lagi, kalau saya suka kata sebab kita nak kontrol tadi, kan? Kita buat akuan terima, ataupun kata biar guru baca, memahami, membaca dan memahami kandungan garis panduan tersebut, kan? Tanda tangan, kita simpan. So sekiranya guru-guru buat juga perkara yang dilarang, sebab dalam kuota bercakap pasal dasar, kan, yang tak boleh, kan? So kita ada. Sebab minta maaf cakap lah, sebab depan tuan-tuan ni ketua integriti yang menguruskan tertib. So kita nak tengok, kalau kata bila bercakap tertib, kan? So kita nak tengok benda tu lah. Cikgu-cikgu dah baca dan faham. Jadi kalau masih melakukan perkara yang sama, kita boleh ambil tindakan tertib. Begitu juga kita jangan kata sekarang kita bukanlah kata orang kata selain daripada guru, kita ada juga garis panduan etika tu untuk murid-murid, tuan-tuan. Sebab kita tengok banyak sekarang ni anak-anak kita sebab jarang yang kata anak-anak dah tak ada handphone, media sosial di hujung jari, kan? Jadi ada anak-anak kita ni, dia kadang-kadang dia terlampau excited, dia nak post something, kan? Sampai kadang-kadang guru pun dia boleh mainkan, guru pun dia boleh jadikan bahan jenaka dalam TikTok. Bila tak puas hati dengan guru, dia akan buat jahat jenaka, upload, share, viral dengan kawan-kawan, kan? So jadi kawalan ke atas murid-murid pun ada dalam garis panduan etika penggunaan media sosial tersebut, kan? Jadi kita tak akan nampak lah kalau kita dah kontrol pada hari pertama mesyuarat PABG. Contoh PGB akan jadi ex officio kepada PABG, kan? Maklumkan kepada ibu bapa, anak murid terikat dengan garis panduan dikeluarkan oleh KPM. Saya rasa, saya tak tahulah kalau ada di sini kita dah buat. Tapi sepanjang orang kata penglibatan saya turun padang, tak ada lagi yang buat perkara tersebut.
Sebenarnya benda ni penting tuan-tuan, sebab ini melibatkan bila kita bercakap, bila bercakap kita, cikgu dia akan bercakap, walau sedikit sebanyak dia akan bagi impak kepada KPM. Dia sebab dia bercakap sebagai seorang guru. Pertamanya sekolah akan kena. Sekolah mana? Kedua PPD, PPD mana? Ketiga JPN, JPN mana? Keempat KPM. Kan? Tak payah tanya KPM mana, memang KPM je pun. Tapi maknanya memang KPM akan kena. Last sekali akan KPM. Kan? Sebabnya itulah sebab dia bercakap atas platform post dia sebagai DG. Guru. Kan? Dia komen, dia melibatkan dasar. Banyak perkara dalam tu yang tidak boleh. Dan juga murid-murid juga bully cyber dalam tu, cyber stalking dalam tu masuk. Tuan-tuan baca. Dan untuk orang kata dah banyak, dan dalam tu juga kita dah ada pun, sekiranya kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita terikat dengan peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan tertib 1993. Kalau guru-guru, kita ada juga akta perguruan ataupun kata tata cara perguruan, kan? Kita juga dalam tu dia kata, kita kalau kita silap post yang menyebabkan ketidaktenteraman awam, kita juga ada dalam akta hasutan, akta komunikasi 1998. Dalam tu dah dinyatakan, sekiranya kita buat benda ni melanggar dasar ni, bukan garis pandang itu saja, kita terbuka kepada akta-akta yang lain sedang berkuat kuasa, kan? So kita tak naklah, sebab sekarang ni kan, sebab kita nak jadi macam cakap tadi lah, orang pertama kita komen, kita tu. So sekiranya garis panduan dah ada, kalau kita implementkan garis panduan yang ada dan kita di peringkat KPN, untuk kita tambah baik, kita akan tengok kemungkinan ada loophole. Bukanlah kata kita perfect, sebab kita kena sentiasa, orang kata mungkin sekarang itu katalah dunia tak apa sempadan, kan? Media sosial keluar yang ni, selepas TikTok saya tak tahu apa akan keluar lagi, kan? Kan? Setakat latestnya TikTok lah kot. Selepas TikTok ni, sebab saya minta maaf lah, sebab saya tak ada akaun TikTok tu. Tapi memang macam tu lah, kan? So orang kata benda tu kita sentiasa kena ke depan. Kita nak bercakap, kan, dalam dunia IR 4, kan? So sekarang ni kita nak bercakap tu, benda tu dah sentiasa ada, kan? Kita pendigitalan semua sekali, kan? So itulah, kalau soalan tadi, memang kita akan sentiasa tambah baik. Dan memang ada perbincangan pun untuk kita tambah baik, kan? Garis panduan ini mungkin kita, bukan kata kita 100% nak mengekang, tapi orang kata ada benda kita boleh bercakap, ada benda kita tak boleh bercakap. Sebab bila melibatkan dasar, kita tak boleh, sebab kita ada platform lain. Kalau tak puas hati dengan dasar, mungkin boleh, orang kata peringkat di KPM pun banyak bahagian yang menguruskan dasar-dasar. Mungkin kita boleh buat engagement, bercakap berkaitan dasar, apa yang kita tak puas hati, kan? So itulah, kita insyaAllah dalam proses penambahbaikan. Dan orang kata, tapi apa-apa pun, sekali lagi lah saya mohon, untuk yang ada dalam ni, tengok balik, kita dah implement ke belum yang 2017, untuk sebelum kita nak tambah baik kepada 2021, 2022, 2023. Baik, terima kasih Tuan. Dan itu satu pesanan juga dari Ketua Unit Integriti kepada semua yang berada di sini, terutamanya cikgu-cikgu, guru-guru, para pentadbir, untuk kita lihat semula dokumen yang telah dikeluarkan pada tahun 2017, garis panduan dan nilai etika penggunaan media sosial, bukan saja kepada guru tetapi juga kepada murid. Kalau kita lihat sekarang ini, bukan saja guru perlu diberi perhatian, tetapi sebenarnya anak-anak kita, murid-murid kita ni yang membuat hantaran di media sosial, kadang-kadang kita lihat bahasanya, kan, bahasa yang apa, tidak sopan, satu tidak menggunakan bahasa yang standard, ya, satu lagi bahasa yang tidak enak didengar. Jadi sebagai guru kita terikat, sebagai guru dan juga pejabat awam kita terikatlah kepada garis panduan ini, begitu juga anak-anak murid kita. Jadi kawalan, ya, bila kita cakap tentang garis panduan ini, tentu sekali ia melibatkan kawalan. Jadi saya nak tanya kepada Cikgu Irma, pandangan cikgu lah, pandangan cikgu, adakah pihak kementerian selaku majikan lah yang kita kira, perlu, pandangan cikgu, perlu membuat kawalan, perlu membuat pemantauan kepada kandungan-kandungan yang disediakan oleh guru-guru di sekolah, oleh murid ataupun professionals kita di bidang perguruan ini? Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum. Dia macam ni, ya,
bagi saya niat kita untuk adakan saluran YouTube, niat kita untuk kita buka TikTok untuk siapa, macam saya, target market saya murid. Jadi perkongsian saya semua tentang pembelajaran dan pengajaran. Jadi kalau kita dah niat kita untuk ke arah murid, automatik macam Datuk cakap, integriti tu ada. Macam saya suka apa yang Datuk cakap tadi tentang trust and inspire. Apabila saya menghasilkan video, saya pernah kena kecaman parent. Kenapa anak saya kena tengok TikTok? Kenapa anak saya kena tengok YouTube channel? Sebab mereka memang, saya pun sebagai seorang ibu takut juga kan. Tapi saya konsisten hasilkan video pengajaran dan pembelajaran dalam konten subjek saya. So saya dah build the trust. So itu saya cakap, follower saya parent dulu. Parent tengok, dia tengok video saya. YouTube pun dia tengok, oh dia tengok, dia percaya konten saya PDP sahaja. Jadi dia bagi tengok. Bila saya dah build the trust, inspire. Itu yang datang inspire tu, saya terinspirasi tengok video Cikgu Irma. Dan saya tak perlukan elemen sensasi yang pelik-pelik yang sehingga mengganggu sebagai seorang etika guru kan. Sebagai contoh kan, sebenarnya kan saya nak sentuh tentang elemen sensasi ni, saya nak tambah sikit. Elemen sensasi ni penting sebenarnya dalam menghasilkan kandungan digital. Sebagai contoh saya bagi dua situasi. Yang pertama dalam kelas. Untuk menarik minat murid subjek kita, kita akan bawa lah BBM yang besar-besar, semua-semua kan, BBM yang cantik-cantik, yang kreatif. Itu dalam konteks bersemuka. Dalam kandungan digital macam mana pula? Macam saya, saya ada buat kajian tentang video saya. Ada dua jenis video. Video yang pertama, music sahaja. Yang video yang kedua, saya bercakap dan juga ada aksesori. Saya dapati murid lebih suka video yang saya membebel-bebel dalam video tu. Macam mana saya membebel dalam kelas, tu pun dia nak dengar lah. Supaya dia rindu seorang cikgu ni. Jadi video yang muzik ni dia tak nak tengok. So saya pun sambil-sambil saya membebel lah, jangan lupa hasilkan bahan macam ni, buat macam ni. Saya pun bagi nasihat, motivasi. Jadi ibu bapa dia tengok, dia macam, oh bagus Cikgu Irma ni, sambil-sambil membebel. Dengar-dengar Cikgu Irma punya video. Memang saya dapat feedback satu Malaysia. Parent, cikgu, terima kasih kepada follower saya. Telegram, memang saya terharulah. Bila kita dah trust, dah build the trust, inspire, itu yang automatik, KPM tak perlu tengok sebenarnya video-video cikgu. Dia dah automatik akan konsisten benda tu. But the nak build the trust and inspire, susah tau cikgu. Yes, memerlukan proses yang sangat panjang. Kadang-kadang kan cikgu ni bila dia buat satu video, tak ada orang tengok, dia pun malas. Tak boleh, kita kena konsisten. Saya contoh yang memang saya dah pegang trust ibu bapa, cikgu-cikgu, anak murid saya. Dan juga memang saya memang ramailah murid-murid yang terinspirasi dengan video-video yang saya hasilkan. Dan saya teruslah konsisten menghasilkan video tu. Dan saya sangat berbangga sebab batch SPM yang pertama, curriculum yang baru, mendapat 100% lulus SPM ya. Mereka tu 2 tahun hampir 2 tahun setengah belajar secara online Memang tak jumpa saya pun, tapi itu yang buatkan saya rasa nak teruslah membantu murid-murid satu Malaysia menyelesaikan masalah kertas SPM. Okey, Cikgu Irma, tadi cikgu ada katakan tentang kejayaan murid yang menggunakan bahan-bahan dari media sosial, dan sekarang ini PDP telah dilaksanakan secara bersemuka sepenuhnya. Jadi adakah dalam situasi sekarang ini perkongsian bahan melalui media sosial akan diteruskan lagi? Apa pandangan cikgu? Okey, mula-mula saya terfikirlah dah habis PDPR, saya punya YouTube channel dengan TikTok tak ada siapa tengok lah. Tetapi sebenarnya tidak, lagi ramai yang nak tengok. Lagi ramai followers. Lagi ramai viewer. Baru-baru ni saya ada post cara nak mewarna ikan. Sebab mewarna ikan saja cikgu, tapi dalam tu saya membebel-bebel lah. Dan juga saya suka aksesori. Salah satu elemen sensasi saya, saya tak ada tunjuk muka saya. Saya suka pakai cincin anak kepala cikgu. So murid ni suka tau tengok cikgu punya cincin. Hari ni lain, esok warna lain. So dia tak perlu
dia tak, kita tak perlu tunjuk muka kita pun. Jadi itu salah satu elemen sensasi ya, Cikgu Rima, cincin, aksesori. Okey, kemudian saya dapati video saya membantu murid menjawab kertas 3 SPM iaitu menghasilkan folio. Saya tak sangka satu Malaysia guna video tersebut. Saya rasa macam wow. Tapi untuk mencapai tahap saya, cikgu kena kesabaran, kena ikhlas, macam Dato' cakapkan, ikhlas membantu anak murid kita menyelesaikan masalah. InsyaAllah kita akan relevan sampai bila-bila. Okay. Sempat Dato'. Dan betul, Cikgu Rima, terima kasih. Seperti yang Datuk cakapkan juga tadi, kalau baik niat kita, baiklah jadinya, Cikgu. Kalau nak post video masak-memasak, nak post video nak ajar murid, nak inspire murid, katalah nak ajar tentang makanan sihat, post video masak-memasak, walaupun nampak muka Cikgu, pada hari Minggu nampak efek Cikgu, kalau baik niatnya, baiklah jadinya, bergantung pada niat. Di situ terletaknya command and control tadi, di situ juga letaknya trust and inspire, benda baru yang kita belajar dari Datuk hari ini. Command and control, dan seterusnya menjurus kepada trust and inspire, level yang lebih tinggi ya di situ. Dan untuk itu kita nak masuk kepada satu perbincangan ataupun satu kupasan ya, kita nak tanya pada yang bagi Datuk lah ya, soalan serius sedikit ya. Tadi kita sebut tentang perkongsian ataupun posting-posting, hantaran-hantaran yang dibuat yang mengecam, yang berkisar tentang dasar, satu-satu yang serius lah ya Datuk. Jadi apakah nasihat Datuk lah, pesanan Datuk terhadap isu ini pada guru-guru kita? Silakan Datuk. Okey, terima kasih Cikgu Willy. Nak minta izin dengan Cikgu apa Irma, saya ambil gambar tadi kan. Nanti saya nak letak dekat slide dalam slot saya di mana-mana nanti, sebab saya nak contohkan. Tadi saya dah cerita trust and inspire, tapi saya sebut depan saya ni ada Cikgu Irma. Masa tu Cikgu Irma tak cerita lagi, tapi bila Cikgu Irma bercakap, Cikgu Irma akui betul benda itu dah sampai dalam diri dia. Dia dapat trust daripada parents, dan itulah obor yang terus menyala dalam diri dia untuk hasilkan bahan yang tanpa kira pun pandemik ataupun tidak, PDPR ataupun bersemuka, beliau akan terus berkarya menghasilkan bahan. Sebenarnya inilah sebenarnya kita pendidik. Di akhirnya, penyudahnya, niat kita, Cikgu Irma sebut tadi, apa niat kita? Niat kita sebagai pendidik ada dalam FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita nak hasilkan anak yang seimbang jesinya, jasmani, emosi, rohani, sosial, inteleknya. Dan kita blendkan supaya dia seimbang. At the end of the day, dia akan sejahtera, keluarga sejahtera, masyarakat sejahtera, negara sejahtera. Jadi kalau niat itu dah ada dalam diri kita, maka kita akan fikir semuanya yang baik-baik belaka. Kita nak anak itu jadi orang yang baik dan orang yang cerdik. Anak yang baik lagi cerdik. Jadi sebenarnya, kalau kita tak bina generasi itu hari ini, generasi yang baik, generasi yang cerdik, maka inilah orang yang akan duduk atas stage 5-10 tahun lagi akan datang, akan cerita lebih banyak lagi media sosial yang merosakkan anak bangsa pada ketika itu. Tapi kalau kita ubah hari ini, mungkin ahli panel 5-10 tahun akan datang, akan bercakap tentang kecemerlangan negara, tentang kejayaan, kesejahteraan negara yang sudah dibina oleh generasi 5-10 tahun yang lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah platform terbaik kita bercakap tentang integriti dalam pendidikan. Tidak ada jual beli, nilainya sangat tinggi. Maka ambillah pengajaran pada hari ini, kita balik atas kapasiti kita sebagai individu, kemudian keluarga kita, bermula dengan sekolah kita, anak murid kita. Kita terapkanlah perkara yang baik-baik supaya kita tidak penat mengeluarkan perkeliling arahan, command and control. Manusia ini tidak akan berjaya kalau hidup dengan command and control. Manusia akan berjaya hidupnya melalui trust and inspire. Cikgu Irma di hadapan kita, salah satu dalam buku tu dia kata modeling who you are. Jadi Cikgu Irma sudah tunjukkan bukti kepada warga pendidik seluruh negara, inilah dia model yang kita nak tengok
model yang boleh dipercayai, yang anak-anak tengok, pasti anak yang dapat didikan Cikgu Irma itu, yang tidak ada seorang pun yang gagal, semuanya lulus, walaupun belajar secara dalam talian, mereka akan kenal. Kalaulah mereka jadi arkitek satu hari nanti, mereka jadi engineer satu hari nanti, dia akan kenal. Itulah jariah yang Cikgu Irma sudah buat dalam dia menghasilkan bahan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan nak cari musuh. Kita bukan nak cari perkara yang merosakkan kehidupan. Kita nak mencari jariah untuk kita pergi buat selama-lamanya. Jadi inilah, carilah, tak perlulah. Setidak-tidaknya kita satu auditorium ini, janganlah letakkan sebarang komen yang negatif tentang pendidikan. Kita pendidik, kita mesti menjadi model kepada anak bangsa kita. Biarlah KPM ini akan dilihat tinggi nilainya. Manusia ataupun rakyat Malaysia akan lihat kita adalah manusia yang berintegriti, betul-betul berniat baik memberi ilmu. Pasti satu hari nanti generasi akan datang, datanglah aplikasi apa sekalipun, mereka tetap akan letakkan perkara yang baik-baik untuk kehidupan ini. Sebab itulah penyudah kehidupan kita. Sekali itu daripada saya, terima kasih kepada moderator dan semua ahli dewan. Terima kasih Pembagi Datuk atas pesanan. Pesanan Datuk lembut saja, menusuk ke hati. Ya. Jadi ingatlah kita semua dalam walaupun kita di kementerian maupun di Jabatan Pendidikan Negeri ataupun di sekolah, sebarang posting dan sebagainya, sama-samalah kita ingat mengingati rakan-rakan kita. Be real. Kita jangan mensensasikan sesuatu perkara. Ya. Kerana kita adalah satu profession yang sangat mulia, sangat mulia, sangat dipandang tinggi oleh masyarakat umum. Baiklah, kita buka kepada soalan oleh sidang hadirin yang ada di sini. Kita sediakan dua mikrofon di dewan ini. Jadi kita persilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan, mohon nyatakan nama dan dari jabatan mana. Silakan bertanyakan soalan kepada panel-panel kita. Silakan. Kata orang diam tu tandanya setuju. Jika ada soalan, silakan. Mungkin sedang terfikir apakah soalan yang nak ditanyakan, ya, terutamanya apabila ada Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan kita di sini. Mungkin ada soalan yang nak ditanyakan, ada apa-apa pencerahan yang perlu yang hendak ditanya. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua SMK Taman Kosas. Saya sangat tertarik dan saya nak ucap tahniah kepada Cikgu Irma. So soalan saya berbunyi macam ni, Cikgu. Saya nak minta langkah dan cadangan. Kalau kita tengok dunia zaman sekarang, ya Datuk, TikTok ni bukan kata remaja, budak 5-6 tahun pun berjoget TikTok. Jadi soalan saya, Cikgu, bagaimanakah cara atau langkah yang cikgu buat atau yang cikgu nak cadangkan yang kita boleh orang kata bagi saingan hebatlah dekat TikTok ni, supaya ianya memberi satu positif pada budak zaman sekarang. Dia tak ikut benda yang negatif ni, menari-menari tak tentu arah, buat tak tentu arah. Lebih kepada yang positif, terutama di bawah education lah pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Hamidah. Jadi silakan Cikgu Irma. Okey, saya ni dah menghasilkan berpuluh video dalam TikTok dan saya juga telah mendapat anugerah daripada TikTok Malaysia, ya, video guru TikTok terbaik. Okey. Kemudian ya begini Puan, saya juga dah TikTokers. Siapa yang TikTok tu tahulah. TikTokers atau YouTuber. Kalau YouTuber, kalau ada channel YouTube, YouTuber. Saya YouTuber pun ya, TikTokers pun ya. Okey, begini Puan. Dia macam ni, berbalik pada cikgu. Kita ni suri teladan. Cikgu ni, dia macam ni, minta maaf ya saya sebut, mula-mula menari dua jari je. Kan, dekat TikTok kan ada yang dua jari tu kan. Lepas tu, badan pula. Lepas tu, semualah. Jadi saya rasa bagi saya kan, langkah pertama cikgu tu kena ubah konten dia. Sebab viewer bukan hanya murid sahaja, satu Malaysia, kita panggil netizen lah kan. Image kita sebagai seorang guru, kita pakai name tag, pakai tudung. Memang cikgu ni dia bukan hanya dalam kawasan sekolah, di luar pun dipanggil cikgu. Jadi
di mana-mana kalau kita start buat konten tu, kita kena fikir kita ni cikgu, dan memang ketua jabatan kena selalu ingatkan. Cik, saya tahu cikgu-cikgu ada channel YouTube, channel TikTok. Kita kena sentiasa ingatkan pada cikgu-cikgu ni tentang etika perguruan. Sebab murid ni dia tengok cikgu boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Betul tak? Macam saya, saya memang tak ada menari. Yang menari beruh saya je yang menari dengan jari saya. Jadi murid-murid dia akan, cikgu Imah guna beruh siapa? Dia pun nak ikut. Memang cikgu lah, kita ni sebagai role model, kita ni dah macam level artis. Kita dah level artis. Jadi kita ni dah, dulu orang tengok artis, sekarang ni orang tengok cikgu tau. Apa cikgu buat dekat social media? Kan? Okay? Betul, dan saya pun nak tanya juga Cikgu Irma tentang yang Puan Hamidah katakan tadi kan, kita lihat murid menari dan sebagainya kan, di TikTok macam tu. Adakah perkara-perkara itu boleh dipesan selalu diintegrasikan di dalam kelas, dalam pembelajaran, untuk dipesan kepada anak-anak ni sebenarnya? Mereka dekat dengan platform-platform ini, TikTok, Instagram dan sebagainya, dan ikutan-ikutan kalau kita lihat dalam Instagram, TikTok semua tu, memang 70% konten-konten tersebut boleh mempengaruhi murid-murid tersebut untuk meniru gaya apa gerakan yang kurang sopan dan sebagainya kan. Ada tak di dalam kelas cikgu, di dalam kelas ketika diajar bersemuka ni, ada tak diketengahkan ataupun di highlight isu-isu ini kepada murid? Okey, macam saya kan, memanglah murid memang akan kecam saya, tapi sebab bila dia tengok konten Cikgu Irma lebih kepada PDP, kurang kecaman tu sebenarnya. Sebab dia dah tengok, oh Cikgu Irma macam ni konten dia. Branding saya bijak seni branding. Dia nampak branding saya ni eksklusif. Sebab apa? Bila dah dah build the trust, dah inspire, dia automatic saya punya brand dah. Dah ada penjenamaan diri saya. Bila nak tengok, nak belajar seni biju, tengok bijak seni. Jadi dalam kelas, ya memang, dalam video pun saya membebel, memotivasi. Apatah lagi dalam kelas, saya selalu cakap, kita bila kita nak komen, kena komen secara berhemah. Okey, sebab dia tengok saya, murid-murid dia tengok tau, Cikgu Irma komen tak? Kalau dia kecam saya dalam TikTok ke atau YouTube, dia komen tak? Saya tak pernah komen. Kita cikgu kena jaga emosi. Sangat kena jaga emosi. Emosi, kita jangan marah kat bu student, kita pun tembak dia. Tak ada. Saya lebih kepada jaga emosi. Kalau saya nampak, saya baca je, saya pun biar je. Saya baca, saya biar je. Saya, sebab apa yang kita tulis tu menggambarkan diri kita. Macam Datuk cakap kan, menggambarkan diri kita. Jadi dalam kelas saya sentiasa pesan pada murid, jangan komen macam-macam ni. Ikutlah bahasa kita. Dia akan ikut sebenarnya. Kita ni, ya Allah, saya tak tahu nak cakap. Kita ni role model yang memang diikutilah oleh bukan hanya murid kita, satu Malaysia memang tengok kita. Jadi cikgu-cikgu kena jagalah benda apa tu, laras bahasa yang kita gunakan. Emosi lah, kena jaga emosi. Betul Cikgu Irma, kalau kita tak nak anak-anak murid kita komen bukan-bukan di Facebook, kita ni jangan komen benda yang bukan-bukan dengan bahasa yang tidak sedap dia dengar. Dan mungkin Datuk nak respon sikit Datuk. Okay, tu, tapi ramai nak tanya lagi kan? Datuk, silakan. Sikit je. Saya suka Cikgu Irma cakap tentang branding. Satu lagi, modeling. Who you are. Cikgu Irma sabar walaupun komen apa. Nak cakap tentang branding, saya masa pengarah Negeri Sembilan, saya punya branding ABC. Semua orang tahu, anak yang baik lagi cerdik. Jadi nak suruh anak-anak ini, ramai tepuk tu Cikgu Sembilan kot. Terima kasih. Jadi anak-anak ni kita suruh dia baik dulu, kemudian bila kita cerdikkan dia, apa saja ilmu kita bagi, dia akan guna dengan baik. Jadi Cikgu Irma, dia bentuk anak murid dalam media sosial dia, anak murid yang baik, sebab dia sendiri menjadikan contoh. Jadi saya nak kongsi sikit pengalaman. Saya cuba suntik ABC ni kepada satu pasukan bola sepak, kategori bawah 18 tahun, tapi murid-murid ni 16 tahun saja usia dia, pergi bertanding ke Balikpapan. Selepas 41 tahun Malaysia tak masuk final, masa saya bawa tu sebagai pengurus pasukan, dapat masuk final. Alhamdulillah, satu kebanggaan buat mereka. Sebab saya dah beritahu, awak pergi ke Balikpapan ni, walaupun usia kamu 2 tahun di bawah, kamu mesti bawa balik 2 piala. Satu piala kejohanan, 2 piala ABC. Jadi saya dah set brand dia, kalah
tak ada piala yang fizikal, tapi dia ada piala ABC dalam jiwa dia. Akhirnya dia bawa balik dua piala juga, sebab Naib Johan diberi piala yang saiznya lebih kecil dan satu lagi piala ABC. Kenapa saya berani cakap ada piala ABC? Dalam perlawanan AFF under 19 sebulan yang lepas, saya ingat Malaysia mengalahkan Laos 2-0 dan jadi juara peringkat Asia Tenggara. Dalam tim itu yang pemain masuk final itu ada 6 pemain yang saya bawa ke balik papan pada tahun 2019. Kaptennya itu salah seorang, Aisyah Hadi, yang best player okay, of the game. Jadi saya nak tarik balik apa yang Cikgu Imah cakap, yang dah masuk universiti bagi tudung. Jadi yang ni yang main jadi captain, jadi goalkeeper. Sebenarnya cikgu ini dia ada satu nilai yang sangat tinggi pada mata anak muridnya. Dia sangat menjadi model, menjadi contoh, ikon. Jadi cikgu boleh hari ini untung boleh jadi model pada anak murid, bukan saja semasa bersemuka di sekolah terhad kepada berapa jam, tapi balik di rumah boleh buat konten. Bukan dalam kelas kita, satu Malaysia, satu dunia kenal Cikgu Imah Rahayu binti Ibrahim, cikgu seni, bijak seni. Jadi itulah untungnya kita. Kalau dulu kita cakap cikgu kita hebat, jariah dia perpanjangan hari-hari kita doakan. Bayangkan Cikgu Imah, berapa ramai doakan Cikgu Imah setiap hari kerana dia ajar dalam maya. Jadi baliklah kita kepada realiti. Tak perlulah cari sensasi. Saya pernah tengok ada orang yang post yang sensasi. Masa dia post yang sensasi itu, semua orang sokong dia secara negatif. Apabila ambil, diambil oleh seorang hamba Allah ni konten yang sama, dia tag dekat dia punya Facebook, beralih pula komen, dah jadi menghentam balik yang negatif tadi menjadi sebaliknya. Jadi saya kata inilah manusia. Bila nak sensasi, manusia boleh berubah sekelip mata daripada sokong kepada tak sokong. Tapi kalau realiti, dia akan terus tekal, insyaAllah menjadi amal jariah. Terima kasih Cikgu Irma. Terima kasih diucapkan Yang Berbahagia Datuk atas pesanan ya. Pesanan janganlah kita mensensasikan sesuatu, berbaliklah kita kepada realiti. Dan kita ambil satu lagi soalan terakhir sebelum kita mengakhiri forum kita. Silakan jika ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan panel, saya Cikgu Rozana dari SK Kanchong Darat, Kuala Langat, kampung keluarga Sidik. Okay, soalan saya inginkan pandangan pihak panel berkaitan dengan guru-guru kita yang sekarang ni bukan mensensasikan PDPC, tapi mencari publicity, menjual barang-barang lain seperti tudung, tupperware, Avon, minyak wangi dan sebagainya. Jadi saya mohon pencerahan daripada pihak panel, adakah patut kita menghalang mereka atau bagaimana? Terima kasih Tuan Panel. Terima kasih Puan Rozana. Untuk itu kita persilakan Yang Berusaha Tuan Mama Asri, silakan. Terima kasih Puan. Memang kita kata sekarang ni bila dunia media sosial kan, banyak orang kata promotion kan, kita upload, kita jadi kita upload barang-barang, itulah katakan. Sebab saya pernah tengok tu Tuan, satu upload pukul 8.30 pagi, seorang cikgu upload pukul 8.30 pagi. Pukul 8.30 pagi sepatutnya dia berada di mana? Di sekolah, waktu mengajar, betul kan? Bila dia upload pukul 8.30 pagi, mungkin pada masa waktu tersebut dia tak ada PDPC, dia waktu rehat, senggang waktu kan. Tapi adakah orang kata cikgu masyarakat netizen? Netizen tahu tak? Netizen tak tahu waktu. Dia tahu cikgu berada 7.30 pukul 2.30 kat sekolah kan. Dia tak tahu pada waktu tersebut adalah cikgu tu memang waktu rehat dia kan. So kalau berbalik pada soalan yang orang kata nak promosi tudung semua sekali, nak orang kata jadi sekarang ni famous kan,
kata kadang-kadang dalam sebab bukanlah Facebook saja, kadang-kadang kita grup WhatsApp, grup Instagram pun kita banyak. Rasminya satu, tak rasminya lima. Betul? Kita ada grup potluck, kita ada grup Thermomix, kita ada grup apa lagi, kan? So macam-macam, kan? Bukan nak promo Thermomix eh. Tapi kita ada macam-macam. Dalam kata dan potlucknya unofficial punya pelbagai yang kita upload, kita nak jadi yang kata yalah, dan masa pandemik kita orang kata mungkin ekonomi kita tak stabil, jadi itulah salah satu promotion yang cepat, kan? Tapi kita berbalik pada peraturan balik, tuan. Kita balik pada peraturan yang ada, kan? Kalau cikgu sekarang ni, betul sekarang ni dia nak mempromosikan kata barang dia. Kalau dia melaksanakan pada masa tersebut selepas waktu bekerja, mungkin tak ada masalah sangat. Tetapi apa-apa pun dia akan berbalik pada orang cengur siapa. Siapa dia? Siapa yang promote tu? Cikgu, ibu bapa semua sekali, kan? So kita berbalik pada peraturan yang ada. Kalau guru-guru tidak dibenarkan, macam katalah SPI tadi ada, kan? SPI kan berapa sekali orang kata perkara yang tidak boleh dilaksanakan, dasar semua sekali. Kita tahu cikgu-cikgu sekarang ni nak promote, orang kata sekali kalau dia pakai dalam tu, kadang-kadang banyak sekarang kita dibayar. Betul. Instagram kita ada viewers eh. Ada viewers, berapa viewers kita akan dibayar, kan? Satu-satu. Jadi adakah bayaran tu kadang-kadang melebihi gaji pun. Melebihi pendapatan asal dia, kan? So kita tengok balik etika kita macam mana, kan, sebagai guru dan sebagai KJ, sebagai ketua jabatan. Sebab saya dimaklumkan ramai-ramailah PGB yang ada. So sekarang kita, saya sentiasa ingatkan, kan, kita sebagai PGB kita ada kena ada kawalan kepada pegawai kita, kan. Cuma kadang-kadang janganlah mana kita pula once dia promote, okey kita pula tolong promote lagi. Okey, tolonglah tengok cikgu ni punya ni, dia punya tu, kan. Janganlah, maknanya kan kita ikat, kita terikat dengan peraturan dia. Okay. Kita terikat dengan peraturan. Kalau kata tak boleh nak menjual, jangan bawa orang kata status. Sebab kan ni kalau kadang-kadang kita sebab cikgu, tuan-tuan, ke mana kita pergi satu perkataan takkan hilang. Walaupun kita meninggalkan, orang akan panggil kita arwah cikgu. Percayalah saya, tuan-tuan, dia akan panggil arwah cikgu. Orang takkan panggil arwah KP, KPJ Muhammad Azri Bela. Tak ada. Carilah ke mana, tuan-tuan. Tapi cikgu dia akan panggil arwah cikgu sekian-sekian, betul. Betapa satunya panggilan itu amat-amat berharga. Jadi sekiranya kita buat tadi atas nama kapasiti kita sebagai guru, dan tiba-tiba banyak, kan, pada masa pertama, mungkin kali pertama, kali kedua mungkin jualan kita okey. Kali ketiga tiba-tiba berlakulah tu, kita tak supply atau kita tak boleh supplykan barang-barang yang sepatut kita janjikan. Apa orang sebut? Cikgu ni lah yang sepatutnya. So kita akan bawa nama, brand kita ada, brand DG kita ada, kan? So pada nasihat saya lah, kan, so sebagai ketua jabatan kita kontrol lah, kan. Jangan kata kita nak, betul kita cikgu nak cari rezeki, tapi rezeki betul ada di mana-mana, tapi janganlah kadang-kadang kita cuba ambil kesempatan untuk kita bawa nak promotekan semua itu atas kapasiti kita sebagai guru. Baik, terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Azri, dan saya kira itu juga telah merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Dan pokok pangkalnya, di sebalik penggunaan media sosial, di sebalik sensasi ataupun realiti media sosial itu sendiri, sebagai penjawat awam, sebagai guru, menjadi satu tanggungjawab kita, tanggungjawab dan integriti kita untuk memelihara image kita sebagai penjawat awam. Dan untuk itu, akhir kata dari saya sebagai moderator anda hari ini, saya Ili Nadia dari bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, mohon jutaan ampun dan maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan, tersalah kata sepanjang saya mengendalikan sesi forum ini. Dan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Kita berikan tepukan kepada Yang Bahagia Datuk Haji Pakarudin, kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Azri, dan juga Cikgu Edufluencer kita, Cikgu Irma, pada hari ini.